Kalau yang satu ini, saudara, Polsek Medan Helvetia menggelar rekonstruksi kasus seorang dosen yang membunuh suaminya yang kemudian merekayasa kematian korban. Kasus pembunuhan ini diduga dilatar belakangi pencairan dana asuransi. Saat rekonstruksi berlangsung, tersangka yang berprofesi sebagai dosen sekaligus notaris sempat cekcok kepada pihak keluarga korban dan menimbulkan perhatian warga sekitar. Rekonstruksi digelar di lokasi kejadian yang terletak di Jalan Gaperta, Kota Medan. Rekonstruksi yang menghadirkan tersangka langsung memperagakan 13 adegan sesaat sebelum korban yang merupakan suami tersangka meninggal dunia. Kapolsek Medan Helvetia menyebut, dalam rekonstruksi tergambar jika tersangka membawa korban menggunakan mobil dari rumahnya dengan tujuan ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah tersangka diduga merekayasa kematian suaminya dengan memberitahu ke polisi jika suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Namun saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas kecelakaan dan tidak ada seorang pun warga sekitar yang melihat kecelakaan. Dari hasil penyelidikan, polisi justru menemukan adanya seorang warga yang mendengar adanya teriakan seorang pria meminta pertolongan sesaat sebelum meninggal dunia dan dibawa tersangka ke rumah sakit. Peristiwa pembunuhan diduga dilatar belakangi pencairan dana asuransi. Walau demikian, polisi masih terus mendalami kasus ini. Masih kita dalami lagi motifnya sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita dapat terdahulu yang berkaitan dengan asuransi dan sebagainya. Sejauh ini tersangka ini sudah mengakui perbuatannya? Hingga saat ini sekarang rekan-rekan saksi sendiri dia tidak membantah keterangannya. Dan ada beberapa kali adegan yang kita saksikan berusaha untuk menghalang-halangi penyidikan. Kalau polisi berkeyakinan dia tersangkanya, Bang, ya? Kami penyidik berkeyakinan ini kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Saat ini polisi masih mengejar seorang pria yang diduga turut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.